Bagi yang belum subscribe, yuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar dapat notifikasi update dari channel ini. Tapi aku tidak ingin menjadi orang ketiga di antara hubungan kalian berdua. Sebenarnya kau telah bahagia hidup bersamanya. Kau tak perlu lagi memikirkan hubungan antara kita. Sekarang aku hanyalah seorang suster di istana ini. Aku bukanlah siapa-siapa lagi di hadapanmu. Aku hanyalah seorang perawat ibumu. Aku mohon, jangan rusak hubunganmu dengannya. Kau jangan berpikiran seperti itu, Selin. Kaulah satu-satunya wanita yang aku cintai, bukan dia. Aku tidak pernah mencintaimu. Selin, maafkan aku telah menyulitkanmu setahun ini. Kak, aku mohon, lupakan hubungan kita berdua. Lupakanlah semua yang telah terjadi. Sekarang aku akan memulai hidupku. Aku akan berusaha tegar melihat hubungan kalian berdua. Sekarang, cintailah wanita itu. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah mencintai siapapun kecuali dirimu. Aku hanya mencintaimu seorang, Selin. Maafkan aku telah menyulitkanmu selama ini. Aku telah membiarkanmu hidup sendiri dalam permasalahan. Aku sudah membuatmu hidup susah. Sekarang aku ingin menebusnya. Aku akan memulai hidup kita yang baru dari nol. Memperjuangkan cinta kita di hadapan ibu dan ayah. Tapi aku rasa itu tidak akan bisa terjadi karena kita berbeda. Dunia kita berbeda. Kau adalah vampir, aku seorang manusia. Kau salah, Selin. Tidak ada yang tidak mungkin. Mulai sekarang aku akan memperjuangkan cinta kita berdua. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak pernah mencintainya. Aku tidak pernah bahagia bersama orang itu. Aku harap kau mau berjuang bersamaku demi cinta kita berdua. Karena aku sangat mencintaimu, Selin. Baiklah, aku juga masih sangat mencintaimu, Kak. Aku akan berjuang bersamamu. Sepertinya kau lelah. Aku terlalu lama mengajakmu mengobrol. Ya sudah, aku akan membiarkanmu beristirahat. Semoga besok keadaanmu semakin membaik. Maafkan aku, Selin. Aku sudah membuatmu sakit. Tapi aku tidak akan menggigitmu lagi. Sudah lama aku tidak melihat wajah cantikmu. Sekarang aku merasa ini bagaikan mimpi. Kau telah kembali ke hadapanku. Sebaiknya aku pergi. Aku tidak akan mengganggu waktu istirahatmu. Selamat malam, bidadariku. Aku akan berjuang bersamamu untuk cinta kita berdua.
Wah, ini sudah fix. Mereka berdua telah melakukan sesuatu. Ini sungguh mengejutkan. Gua gak nyangka ternyata Siri bisa juga mencintai orang lain selain Selin. Rasain lu Akina. Sebentar lagi lu bakal punya saingan. Lu bakal diduakan sama Siri. Sebentar lagi Ivan bakal menikahi gadis itu. Tapi gua penasaran, gimana ya kehidupan Selin sekarang? Yah, semoga saja dia bisa menemukan kebahagiaannya. Gua gak sabar melihat si Akina itu menangis di hadapan Siri. Lihat saja lu Akina. Gua bakal menjamin lu gak bakal berani lagi berkata apa-apa dan sok-sokan menjadi wanita paling cantik di muka bumi ini. Dengan permaisurimu yang sesungguhnya. Selama 1 tahun ini, aku tak pernah merasakan bahagia sebahagia ini. Rasanya hatiku sangat gembira setelah aku bisa bertemu lagi dengan Selin, sang pujaan hatiku. Sekarang aku harus mengatur strategi agar orang-orang di istana ini tidak mengetahui hubungan kami berdua sebelum kejahatan aku datang. Sabar ya sayang, sebentar lagi kita pasti bisa bersatu tanpa harus bersembunyi di balik mereka semua. Aku harus cepat menemui. Gak mudah, ini gawat. Ini Akina sudah sadarkan diri. Selamat pagi. Tuan, maaf, saya sudah mengganggu. Tuh, bersantai tuan. Saya hanya ingin menyampaikan pesan dari kakek Reza. Kalau dari tadi pagi, ini mudah, sudah sadarkan diri. Dia mengalami muntah-muntah, lalu pusing, dan tiba-tiba dia pingsan. Dan kakek menyuruh agar tuan segera ke kamar. Jadi begitu. Ya sudah, sampaikan kepada kakek. Kalau sebentar lagi, saya akan segera ke sana. Sekarang panggilkan saja tabib untuk memeriksanya. Baiklah tuan. Satu lagi, tolong sampaikan kepada kakek. Kakek tak perlu khawatir, karena Akina hanyalah seorang wanita yang suka bersandiwara. Jadi, tidak usah terlalu percaya
dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Ya sudah, sekarang pergilah dari sini. Begitu ya Tuan. Baiklah Tuan. Kalau begitu, saya pamit dulu. Saya akan kembali ke kamar Nyonya Kina. Jadi bagaimana tabib wanita? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya heran. Kenapa Akinah dari tadi tidak sadarkan diri juga? Sementara laporan dari pelayan istana, dia mengalami muntah-muntah dari jam 3 pagi hingga subuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah pemeriksaan yang saya lakukan, Tuan tidak perlu khawatir. Sebaiknya Nyonya Akinah harus menjalankan istirahat yang cukup panjang. Dan satu lagi, sebentar lagi keluarga di istana pasti akan merasakan kebahagiaan yang sangat sempurna. Jadi maksud kau apa? Begini Tuan, sebenarnya ini adalah gejala kalau sebentar lagi keluarga kalian akan memiliki seorang keturunan dari Nyonya Akinah. Sekarang usia kehamilannya sudah memasuki 2 minggu. Selamat ya Tuan, sebentar lagi akan ada kehadiran seorang bayi di tengah-tengah keluarga ini. Kalian pasti sangat bahagia. Apa? Jadi sebentar lagi kami akan memiliki keturunan penerus dari Revan. Wah, ini kabar yang sangat bagus. Semuanya pasti akan bahagia mendengar kalau Akina sedang mengandung anak dari Revan. Wah, saya tidak menyangka. Padahal mereka merencanakan kalau hari ini mereka akan berangkat untuk pergi berlibur. Tapi ternyata mereka sudah menemukan jawabannya. Semua perjuangan mereka telah berhasilnya. Saya tidak menyangka. Ternyata Revan telah mewujudkan impian kami semua. Kalian semua harus dengar dengan baik-baik. Kalian harus melakukan apapun yang diminta oleh Nyonya Kina. Kalian harus melakukan yang terbaik untuk melayaninya. Karena sekarang, Akina sedang mengandung penerus keluarga hampir bangsawan. Jadi, berikanlah pelayanan yang terbaik. Come on.